Apa tahu primary data dan secondary data? Yang mana yang boleh terangkan kat saya? Kita cuba. Okey, boleh. Primary data ni data yang kita buat ada di segi dia di kita di mana tu? Mana primary data? Primary data. Okey. Kita ambil sendiri lah. Okey. Okay. Secondary data ni orang lain yang ambil, kita ambil dari dia. Macam mana awak boleh tahu? Dah pernah buat research ke sebelum ni? Ada belajar untuk research ke? Saya membaca. Oh, baguslah. Saya tak sangka student saya sehebat ini. Saya boleh mungkin sudah belajar pada awak. Okey, seperti yang Amir cakap tadi. Okey, primary data dan secondary data ni, ini adalah type of kita punya classification of data kita lah. Okey, primary data ni maksudnya data yang first. Yang maksudnya kita adalah pengumpul data. Maksudnya, bila kita buat research tu, data yang kita guna untuk buat research kita yang pertama yang tak pernah orang buat tu adalah primary data. Maksudnya tak pernah ada orang buat lagi lah. Tak pernah ada orang guna, tak pernah ada orang. Maksudnya kita memang originality dia lah. Memang kita lah yang pegang. Okey. Kemudian bezanya dengan secondary data ni adalah memang betul lah. Seperti yang aku cakap tadi. Thank you.
kesempatan di sebuah persitu, saya akan tanya lah. Okey, rating yang awak bagi, yang kamu bagi ni, 1 sampai 5 ni, mana yang awak, mana yang awak akan, akan rate lah, sama ada 1, 2, 3, 4 atau 5. Biasanya rating yang kita bagilah. Dia mempunyai nombor dan dia mempunyai maksudnya mempunyai nombor dan mempunyai dia punya rating tertentu kat bawah ni lah. So, bila kita buat survey kuantitatif ni, you cuma perlu pilih salah satu je lah. Maksudnya, kalau you pilih good, maksudnya mungkin terus kat situ ramai yang cantik. Ambil pun suka kan tengok wanita-wanita yang cantik, ataupun dia punya surf dia memang bagus lah. Ambil atau automatic atau lagi. Very good. So, bila kita pemurah. Okey. So, bila kita masukkan kita punya questionnaire ni, ini yang salah satu questionnaire kita punya soalan lah. Soalan questionnaire. So, bila kita masukkan soalan dan dia punya jawapan dalam kita punya SPSS, sistem resensi jenis SPSS, dia akan automatically akan generate lah apa yang kita masukkan. Okey. Ini contoh kuantitatif lah. Okey, contoh kualitatif. Contoh kualitatif pula, kalau kita dah tengok kat sini, kualitatif ni adalah satu method yang kita gunakan. Okey, yang tidak menggunakan sebarang nombor. Contohnya, saya akan tanya pada Siti. Okey, ini berkisar pada hospital juga. Saya akan tanya pada Siti. Bagaimana nurse melayan Siti? Adakah berapa lamakah nurse melayan Siti dalam serve Siti punya masalah? Siti akan jawab satu ayat saja. Maksudnya saya tak akan bagi jawapan. Macam tadi kuantitatif tadi saya bagi soalan dan itu pilihan jawapan. Kalau kuantitatif ni saya tak akan bagi jawapan. So Siti yang akan bagi. Depends lah, kalau Siti rasa setengah jam, 10 minit ataupun 3 jam, Siti akan tulis dekat soalan. Yes. Itu maksudnya beza antara kuantitatif dan kualitatif. Okey, kuantitatif data ni kita dapat kalau di survey. Maksudnya biasa tak dapat survey yang survey monkey, kalau kadang-kadang orang kita ada bagi ni tu. Yes, Google Form pun ada. Pun kita ada dulu juga. Then experience, kita kira observation. Observation pun kadang-kadang antara satu teknik yang lengur juga. Dan satu simulation. Okey, dan ini primary research kualitatif pula. Biasanya dia fokus kepada grup-grup yang dia terbuka lah. Dan individual department interview. Maksudnya department-department dalam sebuah organisasi. Okey, human observation. Perhatian juga lah. Okey, dengan case study. Case study ni kita boleh tengok jenis-jenis yang terdahulu lah. Okey. Okey, ini contoh kuantitatif dan kualitatif yang saya terangkan tadi. Okey, pun sama. Kuantitatif research ni, dia berkisar pada numerical, statistically reliable, projectable to a broader population. Okey, sampling method lah. Sampling method sebenarnya kita ada 4. Saya nak cerita pasal data collected from either population or sample. Kita ada dua jenis data yang kita boleh melalui population dengan sample. Population adalah consists of all the item or individual about which one to draw a conclusion. The population is the large group. Maksudnya adalah satu population adalah satu group yang besar. Kita boleh pilih, tak maknanya kita nak ambil semua. Okay, sample ni is a portion of population selected for analysis. The sample is a small group. Maksudnya, sample ni kita dapatkan daripada population yang besar. Kita collect lah. And the
contoh dia lah. Population. Kalau kita tengok kat sini population ni, kita boleh ambil semua sekali. All the item or individual about which you want to draw population. Maksudnya kita boleh ambil semua sekali. Manakala sample bila kita ambil a portion of population of item or individual. Kita boleh ambil selected lah mana-mana yang kita nak. Nantuk kebal? Saya mata kes. Okay. Boleh ni lah pergi toilet ke ataupun minum air ke? Minum air tu. Okay. Collecting data, via sampling is used when selecting a sample is. Okay, ni dia punya purpose lah. Less time consuming than selecting every item in the population. Less costly than selecting every item in the population. Less cumbersome and more practical than analyzing the entire population. Okay. Okay, type of sampling ni, kita ada non-probability sample dengan probability sample. Non-probability sample ni, kita ada judgement dengan convenience. Jadi kita jarang guna lah, biasa kita gunakan probability sample. Iaitu simple random, stratified, systematic dengan cluster. Ini jenis probability sample yang kita biasa dan label untuk kita gunakan lah. Okey, kita pergi pada simple random kan. Okey, ini simple random. Okey, every individual or item from the frame has an equal chance to be selected. Okey, selection may be with replacement, selected individual is returned to frame. The possible reselection or without replacement. Selected individual is then returned to the frame. Okay, sample obtained from table of random number or computer random number generator. Okay, ini untuk sample random untuk probability sample lah. Macam
tujuh. Okey, yang keempat adalah cluster sampel. Cluster ni, faham tak pasal cluster sampel ni? Cluster. Population is divided into several cluster is representative of a population. Kita pilih randomly yang cluster sampel ni. Efficient spending for information, decency of data,
proprietary issues, address specific research issues dan greater control. Ini antara advantage untuk primary data. Manakala ini adalah disadvantage dia pula. Dia high cost. Bayangkan primary data yang kita guna, yang kita buat research tu, dia punya tu very high cost lah, sebab kita memerlukan masa bertahun-tahun untuk mendapatkan data yang kita perlukan, mendapatkan research, keputusan research yang kita perlukan. And then time consuming yang saya cakap adalah kita memerlukan masa yang lama. Dan ini inaccurate feedback. So inaccurate feedback, kadang-kadang feedback tu tak semestinya, bukan tak betul. Kadang-kadang orang yang sources yang ataupun sampling yang kita gunakan tu, kadang-kadang dia menjawab soalan kita secara tidak sincere lah. Tidak sincere. Yelah, tak semua orang suka jawab questionnaire. Kita pun kadang tak suka nak jawab questionnaire. So inaccurate feedback lah. Bila inaccurate feedback ni, kita terpaksa buat oleh sendiri. Sebab apa-apa data yang kita generate dalam kita punya sistem, kita punya SSS tu, dia tak boleh keluarkan data ataupun keputusan yang betul, dia tepat. Okay, more number of resources is required. Ini antara kita punya disadvantage primary data. So advantage of secondary data ni, easy to access, low cost to acquire, verification of research question may answer research question. Okay, ni antara 4 advantage untuk secondary data. Sebenarnya banyak lagi. Ini yang saya interpret ada 4 je lah. Okay. Jadi disadvantage dia adalah quality of research, not specific to researcher's need, incomplete information dan not timely. Kadang-kadang secondary data ni tak semuanya kita dapat daripada sources yang baru. Kadang-kadang sources kita dan sources yang lama, yang benda tu kadang-kadang tak apa, dia quality, dia punya incomplete information tu kadang wujud lah dalam secondary data. Okay, so ini adalah data collection flow. Kalau kita dapat tengok kat sini, daripada data sources yang saya cakap tadi, dia ada dua data, yang primary dan primary data sources dan secondary data sources. Okay, ini adalah summarize apa yang saya ada tadi. Dan secondary data sources ini ada dua, external record dengan internal record. So external record ni pula dia ada tiga lah, public data, secondary sources of memory dengan internet lah. Okay, ini apa yang saya ada tadi lah. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan boleh berjumpa saya sendiri lah di bilik. Saya boleh terangkan dengan lebih mendalam. Faham semua ya? Okay, kalau begitu okay. Sekian, terima kasih ya. Selamat berpuasa ya untuk semua yang beragama Islam. Okay. Terima kasih Cikgu.